Indonesia telah menerima tongkat estafet untuk mengemban tugas presidensi G20 di 2022 mendatang dari Italia. Serah terima presidensi telah dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di Lanuvola, Roma, Italia, 31 Oktober lalu. Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai tuan rumah G20 sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999 silam. Selama masa presidensi, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Sederet isu pun siap diangkat pada forum akbar tersebut. Semua bermuara pada perekonomian dunia yang lebih baik di tengah pemulihan dari pandemi COVID-19. Selain itu, presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional, kehadiran para delegasi ini pun berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung terhadap sektor jasa, perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung. Melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi, baik di skala nasional, regional, hingga global. pada tahun depan persisnya bulan November akan menjadi tuan rumah KTT G20. Nah kelompok G20 ini, ini merupakan suatu kelompok yang prestigius. Ya, ada 19 negara tambah satu negara Uni Eropa yang menjadi bagian dari kelompok global ini. Dan ini kalau tidak hmm. salah dimulai pada tahun 1999 ya. Saat itu banyak sekali krisis global khususnya krisis ekonomi dan finansial yang terjadi sehingga dibentuklah kelompok ini untuk menstabilkan perekonomian dunia dan kalau kita lihat sekarang relevansinya dari G20 itu sangat-sangat besar karena merupakan bagian dari pembuatan kebijakan internasional. Nah, pada tahun depan ini Indonesia untuk pertama kalinya akan menjadi host ya presidensi dari KTT G20 ini. Tentu saja ini akan merupakan ajang yang sangat baik, sangat prestisius, sangat bermanfaat bagi kita untuk mengambil benefitnya. Apa-apa saja perjalanan menuju KTT G20, apa yang perlu disiapkan dan kira-kira bagaimana Indonesia bisa memainkan peran sebagai negara yang sangat berpengaruh di kancah Internasional, saya sudah ditemani oleh Menteri Luar Negeri kita, Retno Marsudi, dan kita mengadakan wawancara ini di kantor beliau. Tentu saja, kita sudah melakukan PCR, semua sudah divaksin, dan kita jaga sehat. jarak. ya. Jaga jarak. <laughs> Apalagi dengan adanya wah, Omikron yang di ambang pintu, kita masih harus tetap hati-hati. Hati sekali, Retno! Apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat, Mbak sehat. sehat, sehat, dan sangat-sangat sibuk. Baru kembali dari Italia, di Roma ada g20 mm -hmm. yang saat ini kan tuan rumahnya di Italia yeah. ya? kalau tidak mm -hmm. salah topiknya temanya people planet and prosperity, prosperity. ya nah, kita tahun depan menjadi tuan rumah Nah ini kan sebenarnya ada giliran ya mm -hmm. mungkin dari segi uh, dari tahun 1999 kan ini sudah ada grouping mm -hmm. ini tapi Indonesia pertama kali. Ya, jadi kenapa ini, adalah, ini bagaimana cara hmm. pemilihannya dan mungkin diplomasi dan negosiasi untuk mencapai. Jadi ini, ini? memang baru pertama kalinya buat Indonesia. Jadi sebenarnya uh, setelah Italia itu adalah India, uh, enggak Indonesia, tapi kemudian um, India menyampaikan apakah memungkinkan Indonesia uh, duluan daripada India karena ada beberapa faktor yang uh, apa namanya membuat India menyampaikan mungkin di tahun ini uh, lebih baik dia menjadi ketua di tahun 2023. Nah, kebetulan buat Indonesia di 2023 kita juga akan menjadi ketua ASEAN. Yes. Jadi kita pikir juga kalau di 2023 kita pegang dua keketuaan maka akan akan uh, akan sibuk sekali dan pada saat KTT itu biasanya KTT-nya itu back to back. Jadi nggak bisa dibayangkan lah kalau di tahun yang sama kita menjadi uh, ketua di dua Uh, hal yang berbeda, oleh karena itu kita akhirnya sepakat dengan India, oke okay, kita tukeran, setelah Itali, bukan India tapi kemudian Indonesia dan setelah Indonesia adalah uh, India, di tahun 2023 kita akan menjadi ketua ASEAN, iya. jadi nah, kalau, intinya itu. J, uh, jadi kita menyatakan sebenarnya kan sudah siap ya, nah sudah ini siap. nanti yang ini <laughs> kita sudah perlu siap. tanyakan ya, per kesiapan mm -hmm. kita sendiri. Tapi kan G20 ini, ini mm -hmm. kan uh, di sini kalau saya lihat tuh ada negara-negara dari empat uh, benua, misalnya dari amerika selatan ada negara negara besar seperti brazil dan juga di asia ada india dan ada jepang ada china dan ada negara negara adidaya lah amerika serikat inggris dan juga Italia. Nah, ya selama ini ini kan bagian dari perkumpulan atau KTT internasional di Indonesia juga sudah banyak ya ada APEC di situ ada NAM Non Aligned Movement seberapa penting atau signifikan dari G20 ini sebenarnya dalam perjalanan Indonesia menjadi bagian murid Jadi kalau dilihat dari keanggotaannya maka kelihatan kelihatan bahwa G20 ini diharapkan bisa menjadi seperti apa ya norm setter tetapi saya lebih melihat bahwa G20 seharusnya menjadi bagian betul-betul bagian yang dapat memberikan solusi terhadap uh, tantangan dunia. Kalau kita lihat tadi uh, awal uh, asal dari kenapa G20 didirikan itu kan karena dari sebuah krisis. Jadi ini adalah respons dari sebuah krisis. Nah, sekarang tantangan kita sebenarnya morales sama. Sekarang sudah hampir 2 tahun kita berada dalam situasi pandemi. E, tantangannya tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga tantangan dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Di saat yang sama kita melihat bahwa di antara G20 sendiri kan kalau kita lihat negara anggotanya ada yang develop, yeah. ada yang yeah. emerging, emerging. Nah, Uh, bagaimana seberapa jauh negara-negara emerging ini juga bisa membawakan suara dari negara-negara developing countries yang lain. Ini merupakan tantangan yang, yang yang tersendiri. Oleh karena itu, sekali lagi pandangan Indonesia adalah bahwa G20 harus dapat menjadi bagian dari solusi. Kebetulan sekarang kita sedang ada di pandemi, means bahwa kita harus uh, dapat menjadi bagian dari solusi untuk bagaimana kita keluar bersama-sama dari pandemi ini baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi recovery-nya plus kita membawakan suara negara berkembang. Oleh karena itu kalau kita lihat temanya maka kita mengambil tema recover together, recover stronger. Maknanya adalah di kata together di situ ter ter uh, apa namanya tercermin spirit kerjasama, yeah. spirit inclusivity. karena together maka inklusif uh, kita harus bisa menyuarakan uh, suara negara berkembang termasuk small island state kita akan membawakan suara small island state karena di era sekarang semua orang bicara mengenai climate change mereka itu betul-betul apa, tantangannya sangat besar. Oleh karena itu, kita juga ingin menjadi mata dan telinga mereka di dalam diskusi di G20, and then recover stronger. Jadi, kalau kita bisa bekerja sama secara bersama-sama inklusif, maka kita yakin pada saat kita pulih, kita akan pulih lebih kuat. Jadi, intinya G20 harus dapat menjadi bagian dari solusi krisis. Kita hidup dari satu krisis ke krisis, tapi kita harus tetap bisa menjadi bagian dari solusi, dan satu lagi karena kita ingin menyuarakan kepentingan negara berkembang berarti at the same time kita harus ber, memerankan diri sebagai jembatan jembatan antara emerging uh, countries, developing countries, least developed countries dengan Uh, develop ya, dan Indonesia menurut saya itu sangat-sangat cocok karena ini negara yang GDP-nya juga salah satu yang terbesar, jumlah penduduknya juga salah satu terbesar, sehingga apa yang kita lakukan apalagi di posisi kita di ASEAN itu pasti sangat-sangat berpengaruh. Nah, saya lihat juga dalam pertemuan ini ini kan IMF kan juga hadir ya, World Bank juga hadir. Memang awalnya fokusnya mungkin kebijakan uh, ekonomi tapi di sini juga ada aspek politiknya tentu saja aspek sosialnya dan juga kalau saya lihat di Italia itu people planetnya ada prosperity-nya ada kita recover together recover stronger prioritas low hanging fruit yang ingin kita dapatkan pandemi tentu saja ya. bagaimana ya, kita keluar dari, bisa lepas apa dari ide -ide situ apa ide-ide yang kita tawarkan uh, uh. Ke murid, no, jadi uh, pertama kita bicara dulu bahwa di awal memang Track finance ini yang lebih lebih menonjol, ya. Tentunya lahir dari sebuah krisis yang terkait dengan masalah keuangan. Tetapi dalam perjalanannya, maka kalau kita lihat, bangunan dari G20 itu ada dua pilar besar. Satu adalah pilar yang dinamakan share path track, di dalamnya itu semua aspek yang non-finance. Pilar kedua adalah finance track. Nah, Pak Menko Ekonomi dan saya itu ada di... Fine, uh, Share part sementara non finance. Non -finance. Sementara Ibu Menteri mm -hmm. <coughs> Keuangan dan Gubernur BI itu yang mengomandoi yang finance track. Di bawah share Tracks itu semuanya uh, kita punya beberapa working group dan kita be punya beberapa pertemuan pada tingkat menteri. Misalnya untuk saya akan ada pertemuan para menteri luar negeri, ada pertemuan menteri uh, energi. Ada pertemuan menteri lingkungan, hidup, kesehatan, dan lain-lain, dan ada isu yang sifatnya cross-cutting, dan ini merupakan inisiatif baru, yaitu mengenai perempuan. Karena kita juga ingin arus utamakan perempuan di dalam pembicaraan, perdebatan, atau diskusi di dalam G20. Jadi, pada saat kita bicara, perempuan kembali lagi kita bicara pada isu inklusivitas. Nah, oleh karena itu. Uh, tadi uh, kembali lagi kepada pertanyaan, apa sih low hanging fruitnya? Uh, kita ada sebenarnya ada tiga sebenarnya untuk mem memper menyederhanakan karena kan banyak banget dan kita biasa kalau kita di forum forum multilateral seperti itu memang kalau kita baca detail, aduh, you get lost. <laughs> uh, <yeah. laughs> ya, tapi uh, Presiden selalu mengatakan oke okay, oke okay, kita sederhanakan, sederhananya kita mau apa sih? Nah ketemu kita ada tiga hal yang ingin kita kedepankan selama presidensi Indonesia dan ini sangat-sangat relevan pertama adalah e, memperkuat arsitektur kesehatan global kita tahu bahwa ternyata bangunan ketahanan kesehatan kita tidak cukup kuat untuk menahan kalau terjadi pandemi yang sedahsyat Covid-19. Kita tetap melihat WHO penting, maka WHO harus diperkuat. Tetapi tidak cuma diperkuat mandatnya, tetapi harus dipikirkan juga bagaimana financial supportnya. Lagi-lagi arahnya adalah pada saat kita bicara memperkuat mekanisme keuangan eh, pendanaan untuk WHO misalnya, maka harapannya ke depan negara berkembang negara yang kurang berkembang akan lebih siap lagi dalam menghadapi pandemi. Jadi itu sudah kelihatan bahwa oke kita akan akan mengarah uh, ke situ. Transisi energi di sinilah kita perlukan teknologi. Teknologi yang affordable bagi kembali lagi negara berkembang Yang kedua adalah yang penting juga dan semua orang sekarang berbicara adalah mengenai masalah energi. Ya. Transisi energi. Terhadap renewable tentu saja. Yes, emisi. new and renewable. Mm -hmm. Baru terbarukan. Jadi uh, semua orang bicara mengenai masalah climate change. Uh, kita baru selesai dari KTT COP26. Ya kan? uh, elemen energi di dalam penurunan emisi itu cukup, cukup signifikan. Memang kalau di Indonesia energi adalah nomor dua setelah uh, hutan (forestry and land use) volume, uh, tapi energi tetap penting. Nah, kita ingin, oke, okay, kita memiliki komitmen untuk melakukan transisi. Saya kira semua negara pasti mengatakan we are ready yeah. untuk ke arah kesana. Dan kita punya komitmen itu ya, kan? Ya, kita NDC. punya, hmm. yes, kita punya komitmen NDCs yang So far, alhamdulillah, on track ya. On track, nah, the question is, bagaimana kita bisa balancing pada saat kita melakukan transisi energi? Eh, pembangunan bisa jalan juga, karena tingkat pembangunan masing-masing negara kan berbeda. Ada yang sudah betul-betul maju, tetapi yang berkembang masih memerlukan pembangunan lebih cepat daripada yang sudah maju. Ya, dan masih memerlukan, mau tidak mau, fossil fuel. Iya. Gitu. Jadi, oleh karena itu, yang kemudian kita sampaikan, transisi energi, disinilah kita perlukan teknologi. Teknologi yang affordable. Bagi, kembali lagi, negara berkembang. Dan investasi. Karena investasi untuk uh, energi baru terbarukan, kan kita semua tahu, hmm. pasti Harganya lebih banyak. mahal ya, mm -mm. paling tidak di jadi, awalnya untuk investasi. Jadi kalau kita bicara komitmen politik, yes kita punya. Kemudian regulasi kita siap, tetapi kita perlu kolaborasi dengan develop countries. Karena kalau cuma bilang, oke okay, kamu turunkan emisi sekian, tek tanpa melakukan apa-apa sangat sulit. Makanya di dalam konteks uh, apa climate change kan ada juga komitmen negara maju untuk mendukung negara berkembang and we want that happen gitu. Nah, jadi kita ingin uh, di titik transisi energi itu kita ingin membuat sebuah basket yang isinya adalah teknologi-teknologi yang ditawarkan oleh negara maju untuk negara berkembang yang arahnya adalah untuk transisi energi. Yang ketiga, sorry agak panjang, nggak, nggak apa -apa. yang Nanti ketiga kita satu adalah kita bisa lebih transformasi detail. di bidang digital. Mm -hmm. Ya ini semuanya sekarang kita mau ya. tidak mau ya. Ya, jadi kita... uh, sekali lagi pada saat pandemi kita semuanya akhirnya paham bahwa digitalisasi itu sudah bukan merupakan opsi. Jadi kita harus masuk memang ke lorong itu. Otherwise ya yeah, we will get lost. Kita masuk ke koridor uh, digitalisasi. Dan disitulah kembali lagi yang kita tekankan adalah bagaimana digitalisasi ini bukan hanya dimiliki oleh pemain-pemain besar, tetapi juga UMKM, perempuan, semuanya bisa masuk di situ. Jadi gambarannya seperti itu dan saya kira dari gambaran saya itu jelas kita akan kemana dan keberpihakan kita kepada negara berkembang ya, dan sangat terjadi. Dan kita bisa fokus ya yes, ke arah yes. itu. Oke okay, kita mulai dari kesehatan karena hmm. ini sangat sangat penting kita masih di tengah pandemi apalagi nanti ada omikron <laughs> ini merupakan tantangan lagi. Jadi berarti kan kita tidak tahu uh, akan arahnya akan kemana. Tapi secara keseluruhan dengan adanya omikron ini dan juga adanya delta uh, pertengahan tahun ini kelihatan ada ketimpangan. Ketimpangan negara-negara yang bisa memproduksi vaksin dan juga bisa memvaksinasi masyarakatnya dan negara-negara khususnya seperti negara di Afrika misalnya yang sekarang di mana Omicron itu dimulai. Ada ketimpangan di situ. Kita sendiri kan bagian dari yang menerima Gavi dan lain-lain. Bagaimana? khusus dari aspek keluar, recover together dari pandemi ini yang diusulkan. Apa yang harus dilakukan oleh negara-negara yeah. berkembang? Dalam konteks, jadi kita ini adalah negara yang uh, termasuk yang di awal paling sadar. Bahwa pada saat di situasi emergensi semua berpacu mendapatkan vaksin, maka lagi-lagi yang akan menang pasti negara maju. Karena satu, dia bisa memproduksi research-nya dia maju, dan mereka punya uang, ya kan? Nah, jadi di saat kita lari pertama, itu dua hal yang kita lakukan. Pastinya semua negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Itu it goes without saying, pasti. Dan itu kita lakukan. Jadi sejauh ini kalau kita lihat dari tingkat vaksinasi kita itu ketiga terbesar di Asia. Setelah RRT dan India, jadi um, sudah lebih dari 234 juta Dosis vaksin yang sudah disuntikkan. Nah, suara kedua yang kita lakukan adalah bagaimana kita bekerjasama untuk mempersempit gap antara negara maju dan negara berkembang. Jadi, pada saat e, Omikron ini muncul, kemudian semua kita melihat berapa tingkat vaksinasi, misalnya benua Afrika secara rata-rata. Kemudian, ketemu bahwa tingkatnya masih cukup rendah, sekitar tujuh persen. Wow. Dibanding katakanlah di negara maju, banyak sekali negara maju in terms of kepemilikan vaksin jumlahnya lebih dari 100 persen penduduknya. Nah, ini kan gap yang harus didekatkan. Sekarang kita bicara mengenai caranya bagaimana. Short term, short term e, melalui COVAX patungan. Tapi patungan ini kan patungan uang. Pada saat produksi vaksin ini masih uh, terbatas, kita bilang, kan yang disuntikkan bukan duit nih. Yang disuntikkan vaksin. Oke. Okay. <laughs> Bagaimana kita bisa memperbanyak produksi vaksin? Sekarang sudah agak lumayan. Karena pada saat itu sempat terhambat karena pada saat delta naik itu Semua banyak negara sekali negara mulai. ngerem nggak boleh ekspor dan sebagainya jadi itu sempat kita ketahan agak beberapa lama nggak bisa secepat yang kita uh, apa namanya rencanakan nah sekarang produksi sudah lebih banyak tetapi tetap antara supply dan dimannya nggak nggak belum belum cocok lah belum pas ketemu adalah bahwa kenapa kok kok suplainya segitu-segitu saja? Ya karena tidak terjadi diversifikasi hub-hub. Hub tetap ada di situ. Oleh karena itu kita bilang kalau kita memang mau niat untuk membangun sebuah arsitektur kesehatan global yang lebih kuat, mau tidak mau hub ini harus di spread. Tidak hanya di satu, dua, tiga negara. Pasti mereka akan kewalahan. Kita harus di -spread. Dan kita dari awal sudah bilang bahwa Indonesia siap menjadi hub paling tidak di Asia uh, Tenggara. Itu untuk jangka panjangnya. Jangka panjang lagi transfer teknologi. Ini hal yang selalu menjadi masalah antara negara maju sama negara berkembang. Jadi ya, pada saat sangat ini terhadap exactly, kekayaan intelektual. Exactly. Pada saat hmm. bicara mengenai masalah uh, transfer of teknologi agak ngerem. Akhirnya kita tetap aja di, di, di area situ. Tetapi untuk jangka pendek selain pooling dana, sekarang yang dilakukan adalah kita mengencourage karena saya kan sebagai salah satu uh, co-chairs untuk Covax AMC Engagement Group. Jadi kita mengencourage negara maju yang memiliki kelebihan vaksin untuk dose sharing. Dose sharing uh, vaksinnya kepada negara-negara yang masih kurang dan ini jalan. Jadi sekali lagi dua pendekatan Jangka pendeknya adalah mempersempit gap, tapi jangka panjangnya betul-betul yang harus kita bahas. Bagaimana kita membangun arsitektur kesehatan? Contohnya, balik lagi, adalah bagaimana kita bekerja sama, terutama untuk adaptasi, adaptasi teknologi yang menjadikan kita bisa berpindah ke penggunaan energi baru terbarukan. Nah, biasanya point of contention-nya ini ini di mana yang paling mandek. Ini kan harus ada yeah. negosiasi meyakinkan sementara kan di di G20 itu mm -hmm. ada Uni Eropa mm -hmm. dan di situ juga ada Amerika Serikat. Mm -hmm. Nah, biasanya di mana ini yang terjadi Jadi, kadang -kadang, semacam uh, bottleneck. Negosiasinya tidak tidak hanya terjadi di G20 saja misalnya. Kalau terkait mengenai masalah uh, intellectual property right, maka diskusinya ada di WTO dan uh, kita termasuk uh, satu dari uh, negara yang mensponsori keinginan kita untuk meminta waiver. Waiver uh, dalam konteks WTO terhadap beberapa hal. Nah, itu kita bersama dengan Afrika Selatan dan sebagainya. Jadi negosiasinya itu sendiri dilakukan di WTO. Terus kemudian uh, kita termasuk salah satu proponen yang uh, mengencourage adanya satu treaty kesehatan baru yang akan lebih me, apa, membuat negara-negara siap menghadapi pandemi yang akan datang. Itu kita juga menjadi salah satu proponennya, negosiasinya itu sendiri di WHO, WHO. Jadi sekali lagi kita tidak bernegos, tidak harus bernegosiasi di G20 itu saja, tetapi ada badan-badan lain di mana memang mainstream isunya adalah punya mereka, disitulah kita kemudian uh, bermain dengan negara-negara yang uh, lain. Walaupun G20 ini sangat-sangat penting karena di sini semua player yes. ya yang memiliki right. kebijakan global mm -hmm. itu ada di mm -hmm. sini. Ini, ini menarik sekali ya, saya lihatnya posisi Indonesia sebagai jembatan mm -hmm. dan kita juga bisa menyuarakan saudara-saudara uh, kita negara-negara yang masih berkembang selama ini bu retno cukup vokal cukup didengarkan hmm. dan kira-kira kan di itali kemarin bagaimana sambutan terhadap bahwa indonesia nih akan memegang estafet berikutnya apa kira-kira feedback dan harapan uh, yang jadi harap tentunya uh, bicara dengan uh, apa namanya teman-teman terutama dari emerging uh, countries mereka betul-betul uh, mengharapkan uh, bahwa indonesia betul-betul dapat menyuarakan suara uh, dari negara uh, berkembang karena kita tahu selama pandemi itu uh, yang suffer the most ya balik-balik lagi adalah negara berkembang and least uh, develop uh, countries. Jadi harapan terhadap leadership Indonesia untuk mewakili suara negara berkembang di dalam G20 uh, sangat besar dan Uh, salah satu refleksi dari keberpihakan kita terhadap tadi saya sampaikan negara-negara kepulauan kecil, saya kira untuk pertama kalinya ya di dalam G20 uh, presiden dari G20 mengundang wakil-wakil dari negara kepulauan kecil. Mm -hmm. Yang sebentar lagi mungkin akan tenggelam ini kalau tidak hati-hati yeah. ini. Jadi kalau climate change buat mereka adalah sudah bukan teori lagi karena mereka langsung Mengalami dampak dari perubahan iklim tersebut, oleh karena itu akan ada undangan untuk perwakilan dari negara-negara di Pasifik Selatan dan juga di Caribbean. Uh, terus, kemudian kita juga menggagas adanya KTT uh, (Archipelagic and Small Island State Forum, ICE Forum). Itu akan kita lakukan back to back. Jadi, sekali lagi, keberpihakan. Nah, satu hal yang uh, ini masih kita godok terus, ya, tetapi idenya adalah Bapak Presiden itu e, menyampaikan kalau kita mau keluar dari pandemi dan bicara dari aspek ekonomi. Tadi kan kita sudah banyak ngomong perkara kesehatan. Sekarang dari aspek ekonomi, mau tidak mau selain pada level G2G pemerintah atau pemerintah, kita harus mengengage private juga. business. Nah, gagasan Presiden adalah bagaimana forum G20 ini akan dapat menjadi forum interaksi antara para leaders dengan pemain ekonomi yang betul-betul sebenarnya pemainnya itu mereka. Ya. Jadi itu yang menarik. Ya, pada uh, akhirnya kan engine atau lokomotif dari, dari sebuah perekonomian kan adalah playernya ya. Betul. Nah, ini ini menarik yang mengenai energi dan juga climate change ini. Kita lihat yang di Italia kan ada people tapi ada planetnya. Hmm. Jadi Uh, memang dimasukkan ini planet ini tentu saja berkaitan dengan climate change, pemanasan global dan isu isu energi new uh, and renewable energy itu sendiri. Indonesia kita tahu kan katanya kalau kita mendapatkan dukungan internasional kita bisa mengurangi jumlah emisi kita dari business as usual dari 29% misalnya menjadi 41%. Nah, tentu juga dengan Negara-negara berkembang lainnya hmm. yang memiliki hal yang sama butuh bantuan internasional. Apa yang bisa dinegosiasikan supaya bantuan ini datang hmm. cepat datangnya dan bukan dengan syarat persyaratan dan hmm. <laughs> macam-macam lah yang dibalik itu yang menyulitkan lah proses. Adaptasi. Jadi bantuan untuk adaptasi itu yang sebenarnya diperlukan oleh emerging countries, oleh developing countries, oleh apalagi list developed countries. karena sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa katakanlah misalnya uh, coal ya, ya batubara. coal batubara, batubara mereka katakan ini adalah emitor yang tinggi. oke. Okay. sekarang kalau pembicaraannya batubara nggak boleh sama sekali, sama sekali. Terus kan susah karena kita <laughs> sangat tergantung. Energi kita, kita akan kita tanya, oh, oke, okay, terus kita mau makan apa, gitu kan. Jadi akhirnya kita juga bicara begini, oke, okay, kita memang pada satu titik kita memang harus lepas dari itu, tapi ada prosesnya. Nah sekarang apakah ada katakanlah ini hanya contoh ya hanya contoh, apakah ada teknologi yang bisa menurunkan emisi dari batu bara tersebut sambil kita membangun Kesiapan kita untuk energi baru terbarukan. Jadi kita itu pendekatan kita sebenarnya sangat konstruktif. Tidak mengatakan no. Kita mengatakan oke. Okay. Tapi di mana kita bisa kerjasama? Dan uh, itu yang sebenarnya diapresiasi oleh banyak negara karena banyak negara yang simply mengatakan no harus tidak boleh sama sekali. Nah, ya. uh, jadi ada yang mengimpos ada yang mengatakan enggak pokoknya sama sekali enggak aku mau seperti ini. Kita bilang enggak. Kita ingin. Tetapi mari kita bekerja sama. Jadi uh, contohnya jadi apa yang kita bisa dapatkan untuk memudahkan uh, transisi ini, adaptasi ini yang kita apakah dari selain ya teknologi mm -mm. transfer ini uh, tapi juga kita bantuan. belum bicara mengenai masalah pasar untuk karbon ya. Dan oh. itu kita juga juga bisa bisa bekerja sama banyak karena kita juga punya e, apa namanya aset yang cukup banyak untuk bisa berkontribusi dari sisi perdagangan karbonnya baik dari sisi hutan e, maupun dari sisi mangrove dan sebagainya dan sebagainya jadi contohnya balik lagi adalah bagaimana kita bekerja sama terutama untuk adaptasi adaptasi teknologi yang menjadikan kita bisa berpindah ke penggunaan energi baru terbarukan, intinya itu sebenarnya. Iya, dan ini beberapa negara developed ini kan ada beda ya, Eropa biasanya mereka ada yang juga lebih <laughs> strict ya, apalagi kalau kita dengan kelapa sawit kita dan lain sebagainya. Profil dari negara-negara khususnya negara berkembang yang mendukung lebih simpatik mendengarkan suara-suara dari negara-negara berkembang atau emerging ini, siapa-siapa saja ini negara oh. atau? Ya biasanya sih kita tuh kita jadi kan kayak Biden sekarang di Amerika Serikat uh -uh, mungkin waktu yeah. Trump sebenarnya juga. yang kita ingin sampaikan kepada mereka marilah kita mendengarkan satu sama lain karena concern kamu mungkin berbeda dengan concern saya tetapi kalau kita kemudian berjalan pada rel kita masing-masing kan nggak akan ketemu. Nah. Oleh karena itu, mari kita mendengar concern kita masing-masing dan berusaha untuk mencari e, titik tengahnya seperti apa. Misalnya, ini terlepas dari G20 ya, terlepas dari G20. Misalnya, mengenai masalah kelapa sawit. Kita berdiskusi banyak dengan teman-teman dari Uni Eropa. Satu isu misalnya, contoh mengenai masalah sertifikasi. Mereka mengatakan sertifikasinya adalah RSPO. Kita bilang, kita punya sertifikasi ISPO. Nah, kalau kita ngotot nih, dua-duanya kan nggak ketemu. Maka, saya sampaikan, kenapa tidak kita bicara? Kita buka konsep sertifikasinya itu. Kalau memang ISPO itu bisa di-empower, kenapa harus kita kemudian harus pindah? Karena pindah masalah sertifikasi ini kan masalah uang juga. Uang dalam arti kita harus membelanjakan uang uh, untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, dan jangan lupa, pada saat kita bicara mengenai sawit, maka kita bicara mengenai jutaan small holders juga. Jadi, buat kita, kita siap untuk mendengarkan, tapi tolong dengarkan kita juga. Sebenarnya, uh, apa pendekatan itu yang kita ingin lakukan sekali lagi. Kita siap untuk memainkan uh, bridging rule dari kepentingan-kepentingan yang uh, berbeda. Kita confident dalam artian, alhamdulillah. Makanya ini perlu betul dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, elemen bangsa. Karena satu, kita berawal. Eh kita bicara dulu mengenai masalah kesehatan ya. Uh, jadi per detik ini, alhamdulillah kondisi kita dalam kondisi cukup baik. Ada China juga, ada US. Bisakah Indonesia memainkan bridge antara kedua negara ini yang saling ber sering sekali bertolak belakang bukan saja dari mungkin segi di finance, satu titik tapi <laughs> mungkin di satu satu titik mungkin mungkin bisa mungkin. tapi mungkin di beberapa titik mungkin karena gap-nya terlalu dalam mungkin juga nggak bisa. Kita juga memang harus realistis untuk hal-hal yang sifatnya mungkin sangat prinsipil mereka memang sangat berbeda tetapi untuk hal-hal yang 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 masih bisa dikerjasamakan kenapa enggak sih gitu loh nah, yang small ini small island countries ini kira-kira apa yang uh, bisa dilakukan karena uh, sekarang kalau tidak salah ada beberapa Negara kepulauan yang harus mengungsi mau tidak mau mm -hmm. ya masyarakat ini bagaimana kira-kira jalan keluarnya karena kita juga negara kepulauan ya, ya kan jadi kita kepulauan kepulauan dan banyak sekali hmm. kepulauan kita kan kepulauan yang kecil juga yeah. jadi pada saat kita bicara mengenai negara kepulauan kecil sebenarnya kita juga bicara mengenai kita sendiri kan e, tantangan mereka adalah tantangan mengenai masalah climate change tantangan mereka adalah tantangan mengenai bagaimana mengelola e, resources Uh, laut secara sustainable. Nah itu yang yang kita uh, termasuk yang uh, kita mainkan. Uh, kita beberapa kali sudah melakukan pertemuan pada tingkat uh, menteri dan di sini kita tandem uh, Pak Luhut, Menko Marves uh, dan juga Kemlu kita tandem untuk pertemuan-pertemuan tingkat menteri dan sekarang kita persiapkan saat KTT. Jadi intinya adalah concern mereka apa dan apa yang bisa kita suarakan dari uh, mereka di G20, paling tidak ya dua itu, satu mengenai climate change, yang kedua adalah mengenai masalah uh, sustainable, uh, apa namanya, fisheries. Uh, itu sangat penting, dan itu juga menjadi isu kita juga, kan? Iya, itu hmm. penting sekali. Oke, sekarang yang ketiga, ini menarik, penting, dan juga sangat-sangat relevan. Apalagi dua tahun ini, kita sangat hmm. digital, ketergantungan kita terhadap all things digital, internet of things itu sangat-sangat tinggi banyak sekali pasti concern-nya dari data, pengelolaan data, privacy data, penjualan data tapi juga dari segi digital gap mm -hmm. ya dan inclusivity itu kan juga sangat penting dan juga cyber crime. Ya, yeah, yeah, saja yeah. ini sesuatu yang semakin lama juga semakin mengglobal. Apa kira-kira concern yang harus kita hadapi dalam digital ini yang harus Jadi secara bersama-sama. Uh -oh. Jadi itu uh, detailnya pastinya Pak di ya tapi bahwasannya semula digital ekonomi itu bentuknya adalah bentuk task force tapi di kita pada saat kita mau menjadi presiden kita berhasil menjadikan task force ini sebagai working group yang berarti dari tingkat ketertarikan pentingnya isu itu semua negara anggota g20 mengamini pentingnya isu digital ekonomi ini di dalam konteks kekinian apalagi uh, pandemi. Jadi, in short, pada saat G20 nanti uh, untuk pertama kalinya G20 berbicara mengenai digital ekonomi di dalam konteks working group. Tentunya di dalamnya macam-macam. Ada yang mengenai masalah security-nya, bagaimana uh, apa namanya uh, uh, kerahasiaan data cyber, dan sebagainya. Uh, sekali lagi itu nanti uh, domainnya Pak Pak Johnny Plate, Pak Menkom Info. Tetapi intinya gambaran besar kita adalah bagaimana digital ekonomi ini bisa mendukung ekonomi negara uh, berkembang. Tadi saya sampaikan secara sekilas mengenai isu inklusivitas baik pemain uh, bisnis yang kecil UMKM maupun perempuannya, perempuannya juga harus di, di, dimasukkan di dalam arus utama pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah uh, ekonomi uh, digital. Karena kita tahu bahwa lebih dari 50, saya, saya kira sekitar 54 persen dari UMKM kita itu dimiliki atau dimanage oleh perempuan. Dan semua harus mendapatkan akses ya. terhadap ini tentu ya. saja. Jadi ya. kalau kita, meng, apa? bermain di digital ekonomi, sekaligus kita menggandeng UMKM, sekaligus kita mengempower uh, perempuan. Jadi dapatnya harusnya lebih banyak ya. Iya. Ya, Tapi kalau kita lihat sekarang yang memiliki digital itu, kalau kita lihat kan bukan sebuah negara, ini adalah orang-orang exactly, atau perusahaan. Exactly. Kita lihat yang the first five saja dari situ ada Amazon, ada Google, ada Apple, ada yang itu yang sebenarnya yes itu yang sebenarnya diinginkan itu oleh Vido. ya itu sebenarnya hmm. diinginkan oleh presiden jadi hmm. kita harus bicara dengan all the big guys mereka, mereka diundang juga dong rencananya mereka. begitu jadi hmm. mungkin sekarang harus ada uh, it's too early for me, tidak. ya <laughs> masih terlalu dini bagi saya untuk memastikan iya atau tidak mereka diundang tetapi dari diskusi dengan uh, presiden presiden itu sangat Uh, apa ya cara berpikirnya sangat konkret uh, beliau kalau misalnya biasanya kita terjebak kalau kita di forum forum hmm. internasional multilateral kita selalu terjebak pada statement driven uh, discussion tetapi presiden ingin lebih interaktif dan melibatkan all the big guys hmm. and bertanya Iya, yeah. menurut saya ini, ini sangat penting karena kalau kita bicara digital, ya apalagi meta sekarangnya mau bang metaverse ini adalah universe sendiri yang mungkin juga petinggi-petinggi uh, di Amerika Serikat tidak paham kan yeah. mengenai yeah. bagaimana bekerja hanya jadi mereka, mereka independen sekali. Iya, yeah, <laughs> saya rasa kalau diundang langsung pasti datang lah, yeah, ya. Murno. jadi yeah, itu juga akan kesempatan baik buat mereka untuk directly um, apa namanya memiliki engagement. Dengan leaders, jadi sekarang uh, kita sedang menggodok karena sekali lagi KTT masih setahun lagi, masih kita masih punya waktu, punya space untuk terus menggodok uh, sesuatu yang kelihatan konkret, uh, yeah. nggak business as usual, karena saya, saya kira dengan tantangan yang sedemikian besar uh, bukan waktunya kita untuk mengambil. Uh, pendekatan yang bisnis uh, uh, yeah. jadi ini pr Harus pr 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 kami yeah. ini para menteri untuk menerjemahkan ide presiden interaktif dengan uh, all the players mm. the big guys iya yeah. karena hanya mereka lah orang-orang seperti itu Jeff Bezos ya maksud ke mereka yang paling paham terhadap data di mana data itu siapa yang memiliki dan bagaimana dikelola jadi menurut saya ini sangat sangat menarik nah uh, Bu Reno ini masih ada waktu untuk dipersiapkan mm. tapi dan Indonesia sudah siap ya, confident ya, confident dengan insya Allah. masalah kita yang kita hadapi yes. sekarang dari segi kita, kita, APBN kita ya. yang cukup di apa, digerus oleh COVID dan mm -hmm. juga yang lain-lain mm -hmm. ini. Kita confident dalam artian, Alhamdulillah makanya ini perlu betul dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, elemen bangsa karena satu kita berawal, eh, kita bicara dulu mengenai masalah kesehatan ya, uh, jadi per detik ini alhamdulillah kondisi kita dalam kondisi cukup baik. Kalau kita lihat positivity rate kita selalu di bawah satu persen, ya kan? E, vaksinasi juga terus e, bertambah. Jadi mudah-mudahan kalau kita masih terus disiplin dengan protokol kesehatan dan kita bisa melakukan akselerasi vaksinasi dengan cepat. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya isunya bukan apakah vaksinnya ada, vaksinnya ada. Mm -hmm vaksinnya ada cukup kesediaan, kesediaan untuk dan kecepatan, untuk kecepatan melakukan vaksinasi dan distribusinya juga ya, kan? karena kan juga uh, pada saat kita bicara mengenai vaksinasi di Indonesia kadang-kadang kita harus menggunakan multimoda transportasi untuk sampai ke tangan uh, apa namanya uh, warga negara kita jadi uh, jadi kondisi uh, kesehatan kita baik dan perlu dukungan seluruh masyarakat agar kita tetap disiplin protokol kesehatan agar kondisi ini bisa terus termaintain. Karena bisa dibayangkan kan, kalau tiba-tiba di tengah kita sedang menjalankan presidensi, Naudzubillahimintalih, kemudian kita, kita kena terjang lagi, jangan sampai. jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Nah, oleh karena itu, dukunglah presidensi Indonesia, dari masing-masing kita bisa, paling tidak, apa taati protokol kesehatan dan kita dukung akselerasi uh, vaksin uh, kita kemudian dari sisi ekonomi saya kira Bu Menkeu itu hitung hitungannya sudah, hitung, hitung. <laughs> sudah setiap kali ketemu sudah hitung-hitungan dan saya kira uh, apa namanya kita akan mampu dan yang ketiga yang perlu dukungan adalah dari aspek uh, keamanan yeah. Apalagi kalau kita mengharapkan ada berapa 20 puluh ya. ya kepala negara atau ya. sembilan kepala itu mereka negara itu kan gede-gede semua. <laughs> Jadi <laughs> tapi di Italia kemarin bagaimana mereka melakukan? Karena ini kan masih dalam suasana ya. pandemi. Iya. Iya. Kemarin uh, di Italia uh, ada yang tidak hadir, ada yang secara virtual uh, seperti Presiden uh, RRT, kemudian dari Rusia juga secara virtual, tetapi mayoritas uh, mereka uh, hadir karena setahun sebelumnya pada saat keketuaan Arab Saudi kan fully dilakukan secara uh, virtual. Jadi sekarang sekali lagi kita confidence uh, dan bismillah mudah-mudahan kita akan dapat menjalankan keketuaan ini dengan uh, baik dan dukungan masyarakat. Kita berharap dari kedatangan delegasi itu pasti roda perekonomian akan akan terdampak dong, Gak mungkin lah. Dengan kehadiran segitu banyak delegasi, sekian ribu delegasi ekonomi kita tidak terdampak. Seingat saya, karena saya sudah banyak sekali mengikuti yang ada di Indonesia, mungkin arah kesananya wah sibuk pusing, tapi pas, pas. berlangsung itu pasti pas. sukses. <laughs> kita Amen. yang ada bali roadmap yeah. itu di situ mm -hmm. dan apec juga mm -hmm. sangat sangat sukses mm -hmm. yes. waktu itu mm -hmm. dengan baju batik dan mm -hmm. foto op nya itu yeah, bagus, bagus bagus jadi orang mm -hmm. biasanya ingat dan mengenang jadi ini kan berarti sebenarnya kesempatan buat indonesia Betul. untuk Betul. pamer ya yeah, yeah. nah apa kira kira yang diperlukan dukungannya karena di sini kan kita lihat uh, nanti biasanya kalau perhelatan seperti ini kan ada ratusan bahkan ribuan orang yang datang ini kan mm semua bukan saja harus disiapkan infrastrukturnya tapi kita juga harus bisa mendapatkan benefit dong. Oh Ini iya, kan investasi. Sure. Pasti. Seperti apa kira-kira yang di Jadi kalau hitung-hitungan kasarnya nih ya, hitung-hitungan kasarnya. Uh, pada saat kita bicara mengenai delegasi Amerika Serikat aja. Dengan keamanannya yang super. <laughs> Presiden Amerika Serikat datang untuk sebuah KTT itu kita tidak bicara mengenai 100 orang delegasi kita bicara mengenai ribu delegasi, belum lagi delegasi dari negara-negara besar uh, lainnya. Nah, kita berharap dari kedatangan delegasi itu pasti roda perekonomian akan akan terdampak dong, nggak mungkin lah dengan kehadiran segitu banyak yeah. delegasi sekian ribu delegasi ekonomi kita tidak terdampak sama sekali. multiplier pasti ya, ada. Ya, multiplier efeknya terhadap uh, apa roda perekonomian pasti ada. Itu the list yang dapat kita uh, apa namanya harapkan dari mereka. Belum lagi misalnya dalam persiapan-persiapan G20 -persiapan kan kita pasti pesan ini, pesan yeah. itu, pesan itu dan paling tidak ada hotel yeah. atau penginapan. banyak sekali. Jadi uh, satu tadi disampaikan Mbak Desi Benar bahwa ini adalah waktu yang tepat buat kita untuk showcasing our achievement, our development. Mungkin untuk orang yang belum pernah ke Indonesia, mikir mungkin Indonesia kayak apa, tapi pada saat melihat, oh ternyata berbeda. Jadi, betul-betul waktu yang tepat untuk showcasing. Yang kedua, pasti kita hitung benefitnya dan kita ingin yakinkan bahwa apapun yang kita lakukan dalam konteks kita menjalankan keketuaan G20 ini akan membawa keuntungan manfaat bagi rakyat Indonesia. Kalau dari segi cost kira-kira berapa ya, Waduh, apalagi aku, uh, aku tahu. Di, di sekitar? aku di sekitar. Karena apalagi Presiden Amerika pasti bawa pesawatnya sendiri, mobilnya sendiri. Dan pesawatnya ini. gak cuma satu. <laughs> <laughs> jadi pa pasti akan sangat besar ya. Nah, bukan saja di Jakarta tentu saja. Iya, ya. Jadi nah, pertemuannya, betul. Kira-kira coba ininya, uh, step-stepnya, dan kita, dimananya. Jadi um, kita memang sengaja Uh, tidak memfokuskan uh, pertemuan di satu titik. Jadi kalau sampai ke KTT-nya pertemuannya itu lebih dari 150 pertemuan. 150 pertemuan. Yes. Jadi It's, tahun depan itu dari setiap tiap bulan will ini. Be very busy. Hmm. Uh apa mulai 1 Desember ini udah kita akan banyak dan kita akan sebar di beberapa uh, tempat. Nah, memang yang harus kita perhatikan adalah karena ini situasi pandemi, ada beberapa requirement yang diperlukan. Misalnya, ada rumah sakit kelas apa. Karena kan kita harus berhitung jika terjadi apa-apa, maka kita sudah siap dan sebagainya. Jadi intinya for sure tidak hanya satu di Jakarta atau kemudian di Bali, kita coba spread uh, tetapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Uh, Jadi berarti kan dengan pemerintah daerah juga yeah. infrastruktur daerah kira-kira yang dari segi infrastruktur apa yang masih harus diselesaikan Retno, dan apa udah yang kita sih. showcase ya, ini kan udah secara visual mm -hmm. itu apa-apa saja. Kita persiapan ini kan persiapannya udah sebenarnya kita sejak awal tahun lalu kita kan sudah menjadi bagian dari uh, Troika. Ya kan? Pada saat Itali kita nempel sebagai Troika dan pada saat kita menjadi Troika, persiapan itu mulai jalan. Oleh karena itu Kemlu, kemudian teman-teman dari Kementerian Perekonomian dan sebagainya itu secara periodik sudah bicara dengan beberapa kota yang calon akan dipakai untuk mempersiapkan semua. Jadi all and all, Bismillah, Insya Allah kita akan dapat menjalankan uh, keketuaan itu dengan baik. Ya, dan ktt nya itu sendiri ini kan walaupun kita mulai presidensi dari satu desember mm -hmm. ini kan um, bu retno tapi ktt nya sendiri kan november ya nanti itu sudah ada gambaran di mana atau masih rencananya <laughs> saya bicara lagi rencananya adalah di bali di bali ya rencananya di bali ya sekalian mungkin untuk recover ini ya pariwisata di bali mm -hmm. juga ya um, excited bu retno kita mengadakan ini G20 ini kira-kira bisa nggak kita uh, keluar dari ini menjadi salah satu tonggak bersejarah lah bagi Indonesia Insya Allah bisa Insya Allah bisa kepemimpinan uh, Indonesia uh, apa namanya uh, dapat dijalankan dengan baik dan tidak saja membawa manfaat bagi rakyat kita tetapi juga membawa manfaat bagi uh, dunia. Hmm. 150 meeting ya nanti. Hmm, Mungkin lebih... kira-kira kira siapa-siapa saja. Karena biasanya kalau yang kepala negaranya atau ini presidennya atau perdana menterinya kan buat foto op. Ya. Karena kan yang ya, tapi krusial yang, yang paling penting itu kan, di uh, tahap -tahap untuk tahap pertemuan mana? tingkat menteri saja ada working group ada 10 10, eh, 10 ya 10 atau 11 saya lupa. Terus kan tidak hanya pada tingkat Uh, pemerintah. Yeah. Ada what is so called engagement group. Jumlah engagement group aja 10. Nah, pada saat kita pertemuan tingkat uh, menteri. Tadi kan saya bicara mengenai share track, finance track. Desember sudah akan ada pertemuan uh, share track pada tingkat di bawah menteri. Kemudian di finance ada pertemuan deputy finance itu juga uh, sudah mulai di Desember. Jadi di Desember kita sudah mulai dengan dua pertemuan, ya. baik Sherpa maupun uh, Finance. Belum yang lain. Belum yang lain. Belum mungkin. Uh, bisnis ya, pertemuan bis, bisnis, antara bisnis, parlemen, uh, oh, macam-macam sekali. Jadi uh, all and all kalau di total ya pertemuannya ser, uh, lebih dari 150. Ya, dan berarti jadi jumlah orang yang masuk ke Indonesia juga lumayan ya, tinggi jadi, ya. betul-betul uh, Bismillah dengan niat baik. Buat skenario tapi apa Bu Retno? Uh, semuanya akan sangat tergantung pada kondisi pandemi tidak hanya di Indonesia tapi dunia. Jadi kita betul-betul sekarang ini uh, dan ini sudah dibahas beberapa kali dalam rapat kabinet untuk melihat sejauh mana dampak, dampak dari varian baru ini terhadap kondisi pandemi secara keseluruhan mudah-mudahan tidak segawat yang kita khawatirkan seperti delta. Bum, mudah-mudahan. Hmm. Tapi kan varian baru uncertainty-nya masih banyak sekali dan tentunya para ahli kita juga ikut uh, memonitor dan kita memiliki hubungan yang baik dengan para ahli jadi kita konsult terus uh, dengan beliau-beliau ini dengan profesor-profesor ini uh, seberapa jauh kekhawatiran kita terhadap varian baru ini. Jadi sekali lagi situasi pandemi dunia akan banyak mempengaruhi bagaimana kita akan menjalankan Tapi kita juga harapkan depan. tahun depan kan minimal uh, 3/4 atau 2/3 dari populasi kita sudah divaksinasi dong ya karena ya, ini kan jadi target kita kan bisa paling tidak sampai 70% ya. Immunity. Jadi kita uh -uh, sekarang pun kan sebenarnya sudah, ya. kalau dosis pertama kan kita sudah cukup banyak Dosis kedua masih di bawah 50% oleh karena itu tadi saya sampaikan akselerasi vaksinasi menjadi sangat penting. Iya penting, penting supaya kita tidak yes. menjadi zona yang uh, orang nanti larang masuk ke Indonesia. Oke mungkin ya, yang terakhir ini biasanya kalau G20 ini proses negosiasinya dan akhirnya apa keluar? MOU, statement, uh, uh, Biasanya ada apa, ada, ada um, uh, joint, joint statement atau joint declaration, saya lupa. Tetapi itu yang dihasilkan pada tingkat leaders, leaders uh, leader statement atau leaders declaration. Uh, dan itu saya ingat waktu di Italia, kok um, sherpa kita negosiasinya bersama dengan Deputy Finance, tentunya karena dua track sekaligus hmm. jadi satu untuk negosiasi. Mereka berapa hari nggak pulang ke hotel karena ini, karena negosiasi titik koma, ya, titik harus koma, ini. kalimat. Kal titik kal ini. Karena kalau buat kami, para diplomat ini setiap kalimat punya makna yeah. yang gradasinya berbeda. <laughs> ribet banget pokoknya. Nah uh, jadi kadang-kadang uh, akhirnya mereka gantian, gua hari ini tidur dulu ya, lo yang jaga. Tapi selalu ada uh, teman-teman kita, tim kita yang uh, ikut negosiasi dan jaga negosiasi itu. Jadi mudah-mudahan nggak seberat itulah ya, nggak seberat itu kita coba persiapkan dengan baik sehingga tidak harus berhari-hari, tapi teman-teman multilateral biasanya memang Pada gak sudah tidur. terbiasa, lah itu. <laughs> tapi harus ada keharusan untuk joint statement, taruhlah yang di Italy dilanjutkan dan pasti pasti jadi ada hasilnya hasil karena kan? dari situ betul, itulah ya. yang dinamakan karena kan kita show kita bukan a one off show selesai, ini adalah kesinambungan karena kesinam justru kesinambungan itulah yang akan mendatangkan Manfaat yang sustainable, yeah. recover together, recover, recover stronger. stronger. Ini inilah tema kita terakhir, Bu Retno. Setelah, misalnya, kita berhasil melakukan ini semua, pulang tamu-tamu kita, kira-kira impression terhadap Indonesia itu seperti apa yang kita harus dalam membuat, kita masuk, ya, kita men -show harus off membuat tamu-tamu kita impress terhadap kita. Yeah. So, itulah yang saya sampaikan bahwa kita semua memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar potret Indonesia di mata dunia baik baik ya Indonesia sebagai negara yang orang-orangnya ramah iya, negara dan leadershipnya <laughs> leadership juga, juga mm -hmm. sangat ini meyakinkan dan tempat yang perlu dikunjungi ini kita yes. perlu meningkatkan ini yeah. pariwisata kita Bruno yeah. sekali lagi terima kasih. terima kasih banyak saya lihat sibuk sekali ya apalagi selama dua tahun ini dengan diplomasi vaksin yeah. dan ke depan ternyata masih ada G20 ini menjadi PR kita semua tentu saja kita dukung dan setelah itu masih ada lagi yang harus dilakukan memang sudah waktunya Indonesia itu menjadi salah satu pemimpin di bukan saja di kawasan ini tapi di seluruh dunia. Terima kasih. Kita Desi. harapkan kasih. Ya. ya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga bisa mengikuti tayangan ini di CNNIndonesia.com dan juga di Youtube Insight with Desi Anwar dan kita juga masih dalam suasana pandemi jadi protokol kesehatan jangan lupa diterapkan setiap saat rajin ya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tentu saja hindari kerumunan. Stay home stay safe. Bye-bye. Thank you